Hai, halo guys. Gimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian semua selalu sehat dan baik-baik aja dimanapun kalian berada ya. Nah, di video kali ini aku mau kasih lihat ke kalian semua aktivitas baru aku. Jadi, sejak aku buat jadwal kegiatan, aku mulai membiasakan untuk bangun pagi gitu ya. Jadi sudah sejak 2 mingguan ini aku selalu bangun sekitar jam 4 pagi. Terus aku memulai aktivitas aku, yaitu membersihkan rumah gitu. Nah, ini rutenya tadi kalian lihat agak berbeda. Kalau biasanya aku mulai dari kamar, tadi aku mulai dari ruang tamu atau ruang les-lesan, terus lanjut ke teras, lalu kemudian ini aku lanjut membersihkan kamarnya Matthew gitu. Nah, kenapa seperti ini? Karena waktu aku bersihin rumah ini jam segini tuh papahnya Matthew sama Matthew itu lagi tidur gitu kan. Gak mungkin aku bangunin karena masih kepagian. Kasihan papahnya capek, terus Matthewnya juga kan belum cukup gitu waktu tidurnya. Nah, setelah aku membersihkan kamar tadi, aku lanjut untuk membersihkan ruang tengah gitu. Bersihkan ruang tengah seperti biasa, ngelap-ngelap barang, bersihin debu-debu, baru nyapu lantainya seperti itu. Nah, setelah ruang tengah selesai, aku lanjut ke dapur. Oke guys, jadi hari ini itu jadwal mingguan aku membersihkan dapur gitu guys. Jadi setiap hari Kamis gitu, tugas aku adalah membersihkan dapur gitu. Jadi ngelap-ngelap perabotan yang berdebu gitu, aku lapin semua, lalu ngelap-ngelap peralatan bumbu seperti itu. Jadi semua yang berdebu-berdebu gitu, jadwalnya membersihkan itu setiap hari Kamis gitu guys. Guys, aku udah selesai beres-beres rumah, terus tadi udah nyapu halaman juga. Sekarang itu sudah jam 5.45, aku mau masak. Oh ya, hari ini aku mau masak ini aja guys, apa namanya, kol. Jadi kan kemarin itu apa namanya, aku kan kita anggap gagal ya masak kol goreng. Oke, sekarang jadi kita mau masak kol goreng aja. Oke, ini dia kolnya. Ambil satu. Terus aku mau bikin sambel. Isi tempe. Kol goreng kok. Lain-lain yang begitu. Bikin sambal gak usah pakai bawang putih aja lah, langsung bawang merah. Bawang merah ini pokoknya yang paling cepat habis ya, karena di semua masakan pakai bawang merah. Oke guys,
tambah lagi. Oke, segini ya. Untuk cabe sambal doang kok. Oke, simpan lagi. Kita masukin ini dulu. Terus ininya. Oke. Dia jatuh. Sudah selesai. Mari kita bawa. Oke guys, aku mau potong-potongin dulu kolnya. Jadi kemarin yang di video waktu aku bikin kol goreng itu kan banyak yang protes ya. Itu bukan namanya bukan kol goreng katanya gitu. Itu namanya apa namanya? Mereka bilang tumis kol katanya gitu, bukan kol goreng. Sebenarnya ini aku bilangnya itu kol goreng. Soalnya aku lihat resepnya itu di Google, aku googling gitu, aku searching resepnya. Pas waktu aku baca, oh ada yang bilang coba kolnya kalau kebanyakan bikin kol goreng gitu. Terus aku penasaran gitu, wah kayaknya enak juga gitu. Terus aku cari, googling, ketemu resep itu dan mudah cara buatnya. Tapi yang salah itu aku nggak sampai kering gitu, harusnya itu masakannya itu nggak ada kuahnya, kering. Tapi cara masaknya seperti itu gitu guys, makanya judulnya kol goreng. Jadi aku nggak itu ya, jadi aku nggak bohong gitu ya. Oke guys, sekarang kita coba apakah aku berhasil untuk goreng kolnya. Ya, kita panasin minyaknya dulu. Dikit aja. Oke. Apakah seperti ini caranya? Tolong di komentar di bawah. Ini aku gorengnya nggak pakai garam ya. Karena seperti yang aku lihat resepnya di Google itu seperti itu. Kemarin tuh aku juga nengoknya itu di Google. Cara masak kol goreng, karena aku belum pernah masak itu. Terus aku penasaran dan akhirnya nyoba. Cuma yang masakan aku kemarin itu airnya itu kebanyakan, jadi seperti tumis gitu. Gitu loh guys. Coba ya. Oke guys, ini sudah ada yang matang. Baunya sih enak ya. Duh, harusnya tuh ditiriskan dulu, lupa aku. Lupa guys, harusnya tuh di apa, tirisin dulu minyaknya, kan banyak banget ini. Oke, coba lagi. Kaget aku, jauhin dikit kena HP.
rasa satu, mana kameranya? Enak ya. Rasanya kayak bawang merah digoreng. Bukan. Enak sih. Emang the best kalian ya. Pengetahuan tentang bermasaknya. So guys, ini dia masakannya. Ini kol goreng yang kalian maksudkan. Tuh. Sama sambal. Waduh. Enak nih. Mari kita santap. Nah guys, setelah masak aku lanjut buat bersihin kamar karena papahnya Matthew sudah bangun dan juga Matthew udah siap-siap untuk berangkat ke sekolah lagi. Nah, ini videonya sudah mau selesai. So, terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini sampai selesai. Semoga kalian suka dengan videonya dan sampai jumpa kita di video yang lainnya. Dadah!